Hari ini dalam. Siap, Bo. Makan tak tutup. Saya di Jurong East lah, Beb. Assalamualaikum everybody. So that time I ada tanya orang, okay, dekat west side, my west side loko, mana ada tempat makan yang sedap sekali, okay, yang interesting, yang out of this world, but tak ramai orang tahu. Ada hamba Allah ni suruh pergi tu Jenggut. So Jenggut, tengok dia punya Facebook. Wah, interesting babe. Makanan dia apa tau? Ada laksa don. Let's check them out. I was thinking of using udon to somehow modernize dia punya makanan. Ma, lu ada background masak-masak apa? Ha? Ada, semua kat kedai kopi ya belajar. Kita belajar from the street je. Serius lah. Ikut orang belajar dan mak pun ada belajar sikit. So I just pick off everyone lah. Apa ni, laksa original lah? Betul, makcik punya resipi. Ha. You see, semua dia punya kuah melekat dekat mie dia. So in one mouthful, dapatkan dia punya mie dengan kuah sekali. Wow. Laksa Melayu susah nak dapat sekarang. Dengan laksa Melayu, laksa Melayu nak kena pekat. Dan ikan gembong dia dekat dalam tu, rasa dia punya lemak punya lah sedap. Abang Jenggut ni dah buka 7 bulan lah. Okay, dia boleh cakap dia 7 bulan. Business has not been great. Kenapa? Tak ada orang tahu. Okay. Aku sendiri tinggal kat Pasir Ris, babe. Datang all the way to Jurong East makan ni, tak humble lah, babe. Seriously, price dia $5.50. Ada orang mesti cakap, mahal lah. No, please, okay. Ini bukan mahal. Ini kerana apa? Dalam bahan-bahan dia dekat dalam semua, well, fresh ingredients, babe. Alright. Mi udon je dah mahal daripada mi laksa. Yes. Bakso buat sendiri. Yes. Kuah dia buat sendiri, of course. Santan dia dah mahal. And then, babe, one bowl of this, $5.50, kirakan is lumayan, babe. Prior to this, me and my mom had a shop at Bukit Mira. We're selling, it was called Nasi Lemak Negara. Nak kena ada pambok sikit. Ah, jumpa juga Jenggut yang bapak-bapak kat sini. Dulu saya dengar ada apa ni, nasi lemak underground. Ah, kenapa tak buka ni nasi lemak kat sini? Ha? Ha? Asal tak boleh? Oh, sebelah ada nasi lemak. Oh. Tak ada ni lah, kita nak sayang menyayangi lah kita punya. Dia lebih dulu kita hormat. Nah, itu masuk aja tu. Ha. Walaupun dia orang pukul 1 dulu dah kali. Aha. Betul. Makanya itu peranannya penting untuk kita berbaik-baik dengan jiran. Dan Nabi tidak sebut tentang agama atau bangsa. Ini menjadi satu kewajipanlah untuk kita berbaik-baik, tegur sapa setidak-tidaknya. Sebab jiran ini keutamaan kita berbaik dengan dia ini dalam keadaan kecemasan. Jiranlah orang yang pertama yang akan datang ke kita punya pertolongan. Bila orang tu berniaga dengan seikhlas hati, insya Allah, Allah akan turunkan dia punya wahyu untuk orang-orang ni semua datang ke Abang Jenggut ni, insya Allah. With that, I bid you Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Ta'ala Wabarakatuh. Kacis and
That's a Japanese culture. Bila kita makan udon, kita hirup kan, dia compliment dia punya chef. Pasal kita tak hirup macam itu, culture Jepun ni, kalau kita tak hirup mee atau udon macam itu, maknanya makanan dia tak sedap. So it's an insult to the chef. Tapi siapa jauh lah, tak apa lah, untuk orang tahu lah, it's a culture thing.